Assalamualaikum, kembali lagi di Klasemen TV. Berikut hasil Liga Prancis pekan 31, Minggu 10 April 2022, serta klasemen top skor, top asis, top clean sheet, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil Liga Prancis pekan 31 Sabtu 9 April 2022. Stade Reims kalah 2-3 versus Stade Rennais. Sementara itu hasil Liga Prancis pekan 31 Minggu 10 April 2022. Clermont kalah 1-6 versus Paris Saint-Germain. Gol Paris Saint-Germain dicetak hat-trick Neymar Junior dan Kylian Mbappe. Sementara itu pada hasil sebelumnya, FC Lorient menang 6-2 versus Saint-Étienne. Sehingga untuk klasemen Liga Prancis pekan 31, Paris Saint-Germain memimpin dengan poin 71, diikuti Stade Rennais dengan poin 56 dan Olympique Marseille dengan poin 56. Sedangkan di zona degradasi, Saint-Étienne dengan poin 27, FC Metz dengan poin 23, dan FC Girona Bordeaux dengan poin 23. Top skor Liga Prancis, Kylian Mbappe memimpin dengan koleksi gol 20, diikuti Martin Terrier dengan koleksi gol 18, dan Juan Ben Yedder dengan koleksi gol 17. Untuk top asis Liga Prancis, Kylian Mbappe memimpin dengan torehan asis 14, diikuti Lionel Messi dengan torehan asis 11, dan Benjamin dengan torehan asis 13. Untuk top clean sheet Liga Prancis, Walter Benitez memimpin dengan clean sheet 12 kali, diikuti Matt Cels dengan torehan clean sheet 11 kali, dan Paul Lopez serta Ferran Drazkovic dengan torehan clean sheet 10 kali. Untuk jadwal berikutnya Liga Prancis masih pekan 31 Minggu 10 April 2022. FC Girona Bordeaux versus FC Metz pukul 18.00. Angers versus Lille pukul 20.00. FC Monaco versus Stade Troyes pukul 20.00. Stade Brestois versus FC Nantes pukul 20.00. Masih pada hari Minggu 10 April 2022, RC Lens versus Ogisinis pukul 22.05. Jadwal Liga Prancis pekan 31 Senin 11 April 2022. RC Strasbourg versus Olympique Lyon pukul 00, sedangkan Olympique Marseille versus Montpellier pukul 2.00. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.